Apa khabar kawan-kawan? Ini Chef Anan. Semua sehat? Hari ini Chef nak masak nasi biryani ayam pencen. Aha, ayam pencen tu, kepada mereka yang tak tahu, ayam pencen tu ayam tua lah. Ayam tua di mana ayam tu, ayam yang disimpan, apa, dibelah untuk bertelur. Bila dia time dia tak bertelur lagi, dia orang sembelih lah. Ayam dia ni, dia liat sikit macam ayam kampung. So hari ni Chef nak tunjuk cara masak biryani ayam pencen. Tapi ayamnya bukan dia tau, lembut. Ha, itu dia punya secret dia. So mari kita tengok cara masak ayam apa nasi biryani ayam pencen. Jom. Okey, mari kita tengok cara buat nasi biryani ayam pencen. Special punya. Okey. First kali Chef nak potong dadu kecil sebiji bawang Holland. Kawan-kawan kat Malaysia atau mana-mana, kalau boleh dapat bawang Bombay, Chef recommend pakai bawang Bombay ya. Taiwan tak ada bawang Holland, bawang Bombay, Chef pakai, terpaksa pakai bawang Holland lah. Bawang Holland sedap juga, tapi lebih sedap kalau kita pakai bawang Bombay ya. Potong dadu kecil. Pada mereka yang baru belajar masak, Chef ada buat video cara potong bawang, boleh check dalam channel Chef. Potong dadu kecil. Masa potong tu awas jaringnya, ulis menghadap ke belakang. Potong dadu kecil. Ni chef apa, staff chef tanya apa arnab wadah berapa kaki. Saya cakap arnab wadah 3 kaki. Potong dadu kecil dan simpan ke tepi dulu. Lalu terus chef potong tomato ya. Tomato ni penting ya guys. Beli tomato yang fresh, jangan tomato yang belum masak atau tomato yang sudah rosak sikit sana sini. Rosak sana sini memang harga murah tapi biryani tak sedap. Itu dia punya logik. Potong dadu kecil juga. Ya, potong dadu kecil. Terus apa nama ada potong dadu kecil, terus simpan ke tepi. Untuk masakan yang sedap ya guys, pakai barang-barang apa sayur-sayur yang fresh. Itu sudah cukup untuk menyedapkan sesuatu makanan. Kita jangan cut cost beli apa sayur-sayur yang dah rosak sana sini sikit. Memang murah lah tapi dia akan efek kesedapan sesuatu masakan itu. Okey, terus chef juga potong kasar daun pudina lebih kurang 50 gram. Potong kasar aja ya guys. Nanti kita nak pakai setengah tu untuk tumis, setengah lagi untuk tabur di atas biryani lepas dimasak nanti. Kita simpan ke tepi dulu. Di sini guys ayam pencen yang telah dimasak selama 1.5 jam sehingga dia empuk kita simpan ke tepi dulu. Kita tengok rempah dia pula. 1 sudu kecil serbuk jintan manis, 1 sudu kecil serbuk jintan putih, 2 sudu kecil serbuk garam masala dan 3 sudu kecil serbuk cili. Serbuk garam masala chef taruh lebih sikit sebab chef tak masuk apa rempah 4 sekawan dalam apa masakan nasi biryani ayam pencen ni. Dalam satu periuk saya masukkan 100 ml minyak masak campur dengan 2 sudu besar minyak sapi. Lepas minyak sapi dah lebur, dah cair, masukkan bawang yang kita potong dadu tadi. Kita nak tumis bawang ni hingga dia jadi layu. Dia mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 minit macam tu. Kenalah tumis bersabar sampai dia apa layu. Langsung kita masukkan rempah yang kita campur tadi, garam masala, cili semua tu terus masuk dalam bawang yang kita tumis tu. Bagi apa kacau dia lebih kurang 30 saat macam tu, jangan lebih lama, nanti dia hangus. Terus masukkan tomato yang kita potong dadu kecil bersama dengan cili merah dan cili hijau. Langsung masukkan setengah apa daun pudina, setengah tu kita simpan bersama dengan 2 sudu besar pes halia bawang putih. Kita tumis dia, kita kasih dia tumis hingga semua dia bercampur aduk, tomato pun hancur macam tu. Lebih kurang 2 minit macam itulah. Api kecil. Langsung chef masukkan 5 cawan air, 2.5 cawan susu cair. Chef dah campur sekali sebab chef pakai 5 cawan beras basmati. So, 5 cawan beras basmati, kita kena masukkan 5 cawan air dan 2.5 cawan susu cair.
Nanti sukatannya chef akan tulis di description di bawah nanti ya. Masukkan juga garam secukup rasa. Kalau nak tambah apa, serbuk perasa pun boleh. Ajinomantra ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Okey, langsung chef akan masukkan beras basmati yang telah direndam selama 30 minit. Di sini chef akan 5 cawan beras basmati. Satu cawan apa berat dia lebih kurang 200 gram. So, orang kira lah, kalau orang nak pakai apa pemberat, you masukkanlah apa sekilo beras basmati. Ya. Langsung chef masukkan ayam apa pencen yang kita masak terlebih dahulu. Ayam pencen ni chef masak selama 1.5 jam bersama dengan serbuk kunyit, sedikit garam dan halia sikit . Chef masak apa ayam apa pencen ni hingga dia jadi empuk. Masukkan 1 sudu besar jus limau. Sekarang chef nak bawa mendidih. Kita nak biar dia mendidih sehingga apa paras air dengan beras apa basmati itu dia jadi sama level. Kepada mereka yang pakai apa rice cooker, bolehlah terus alih ke rice cooker dan terus tekan button masak itu. Dalam apa beras ini juga basmati ini chef juga masukkan telur. Yang telur rebus lah. Telur rebus bersama dengan bawang goreng. Bawang goreng ni chef baru upload video semalam 2 hari dulu. Bawang goreng kita taburkan atas langsung dengan apa daun pulina. Terus chef apa kasih balut bahagian atas permukaan tu sebab chef tak ada penutup dia. Entah mana dia pergi. Chef pakai apa aluminium foil, chef terus cover dia, chef biar dia selama 12 minit api yang kecil. Selepas masak selama 12 minit dengan api yang kecil, chef biar dia berehat selama 10 minit lagi. Jadilah berani ayam pencen kita. Ayam pencen, kepada mereka yang tak tahu apa tu ayam pencen. Ayam pencen adalah ayam yang bertelur. Selepas dia tak bertelur, dah game over dah, mereka pergi sembelih dia. Itulah kita panggil dia ayam pencen. Ayam yang sudah retire dari bertelur lah. Flavor dia guys, lebih kurang macam ayam kampung. Dia liat-liat. Pasal tu kita nak masak dia terlebih awal dahulu. Kalau kita sekali masak dengan biryani, dia akan liat. Tak sedap makan. Susah nak kunyah. So, pasal tu chef masak dia selama 12 minit hingga dia empuk, betul-betul soft. Tengok guys ayam dia. Tengok chef cubit daging dia. Tengok macam mana soft dia. Ya, ini ayam pencen ni. Biryani ini bersama yogurt dan limun dan tomato. Chef tadi apa share bersama dengan apa staff chef. Tak percaya, all tak percaya guys. Dalam 30 minit perio tu jadi kosong. Itu saja guys, terima kasih chef apa enjoy biryani ayam pencen ni. Memang apa tak ada perkataan untuk describe flavor dia. Sangat sedap. Jumpa lagi video lain. Terima kasih, jumpa lagi, bye-bye.